Alhamdulillah binikmati hidayah musolehat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa rifati wa rahman amabahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita semua yang berada di halaman Masjid Al-Hayat yang dibangun oleh almarhum Guru Besar kita Habib Idrus bin Said Al-Jufri, pada hari ini kita merayakan memperingati kembali kehidupan almarhum sesudah 36 tahun yang lalu kita ditinggalkannya. Tetapi semua yang ditinggalkan almarhum adalah ilmu pengetahuan yang sudah diwariskan oleh putra putri Al-Hayat. Mereka sudah ada yang menjadi guru, sudah ada yang menjadi ulama, sudah ada yang menjadi pegawai-pegawai negeri, sudah banyak yang memimpin sekolah dan madrasah, baik swasta maupun negeri. Tetapi ini semuanya kadang-kadang tidak disadari oleh umat Islam. Umat Islam masih saja menganggap Al-Hayat ini hanya agama saja. Al-Hayat hanya mengajarkan mengaji saja. Mereka tidak tahu di semua lembaga Al-Hayat ada di dalamnya. Tetapi Al-Hayat tidak bangga dengan itu. Al-Hayat tetap membenahi dan insya Allah akan dibangun lagi, bukan hanya sekolah dan madrasah, tetapi rumah sakit Islam akan dibangun. Ini memerlukan persatuan dan kesatuan kita umat Islam, khususnya di daerah Sulawesi Tengah ini. Kita dalam di daerah Sulawesi Tengah masih banyak sekolah-sekolah yang belum menjadi perhatian umat Islam di desa itu dan di daerah itu. Ini perlu menjadi perhatian kita yang hadir pada hari ini, bahwa sana Al-Hayat sudah ditinggalkan untuk kita. Bukan lagi di tangannya Habib Idrus. Habib Idrus sudah lepaskan tanggung jawabnya dan diserahkan kepada kita umat Islam. Tetapi masih ada yang mengatakan saya bukan Al-Hayat, saya tidak lahir di Al-Hayat, saya mencari ilmu di Jawa, saya mencari ilmu di daerah-daerah, bukan dari Al-Hayat. Masih ada orang yang tega berkata demikian. Dia tidak tahu bahwa desa-desa, gunung-gunung, di tepi-tepi laut, banyak madrasah-madrasah yang sampai hari ini masih tetap terbuka dan jalan. Saya sebelum sakit pada bulan Sya'ban, Rajab dan Sya'ban, saya keliling ke daerah Bungku, dari Bungku ke pantai timur, ke sana akibat cari itu saya sakit. Tetapi saya bersyukur, biar saya sakit, saya masih melihat madrasah-madrasah yang ditangani oleh Habib Idrus. Untuk itu kita jangan minder, jangan merasa kecil hati. Kalau dikatakan kamu buah sehat, kalau kamu dikatakan membalik hal sehat, kalau kamu
kita bukan mengharapkan sejarah tadi itu. Sejarah semuanya sudah tahu. Siapa yang membangun Habib Idrus sudah tahu. Dan apa yang dicari oleh Habib Idrus hanya semata-mata Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca buat orang yang belum pernah dengar, buat anak-anak yang belum pernah dengar. Tapi kalau umur 20 ke atas pasti dia sudah kenal Al-Khairat. Biar dia dibacakan sejarah riwayat Al-Khairat ini. Ini almarhum sembunyikan sebetulnya. Beliau yang mau buka sejarah Al-Khairat. Beliau mencari keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang dimaksa supaya masyarakat, anak-anak dapat mendengar dan dapat mengikuti apa yang dijalankan oleh almarhum. Almarhum orang yang paling sadar, tidak mengeluh kegampang, tidak mengeluh kena capek, tidak mengeluh kena segala macam kesulitan yang beliau alami. Beliau selalu katakan alhamdulillah ini dari atas. Beliau kalau sedih, kalau susah, nafasnya ada tarik. Duduk bersandar bangkal dengan tarik nafas. Kami paham ini almarhum susah. Almarhum misalnya di sini ya. Betul. Waktu ditanya kenapa Habib tercantik, tidak saya lihat madrasah di tempat itu tertutup. Mengapa sampai tertutup? Ini bagaimana keikhlasan beliau ini. Kita sekarang baru sedikit jadi pengeluh, bukan mengeluh Ustaz saya mau berhenti saja. Kedasan dan gaji susah. Pergi ke rumah-rumah orang tidak ada yang memberi uang untuk gaji buku. Sehingga madrasah terpaksa harus ditutup. Tapi hal ini saya yakin benar. Tidak akan ada lagi Al-Khairat yang tertutup. Kalau dia kehadiran masyarakat begini banyak sekali. Sebetulnya bukan masyarakat tahu saja. Masyarakat dari semua daerah pada tahun ini berkumpul lebih dari tahun-tahun yang sudah lalu. Ini menandakan kesadaran dari umat Islam makin hari makin tinggi terhadap Al-Khairat. Karena Al-Khairat tidak berpolitik. Al-Khairat tidak ikut politik. Dan semuanya dalam Al-Khairat. Pandangan Al-Khairat terhadap masyarakat yang ada ini adalah satu. Mereka adalah pencinta Al-Khairat. Apakah dia pakai PSI juga cinta Al-Khairat? Apakah dia Muhammadiyah juga cinta Al-Khairat? Bahkan Kristen pun dia cinta pada Al-Khairat. Inilah perlunya kita mengikuti apa yang almarhum pernah bilang oleh kita. Beliau bisa bergaul dengan umat agama lain. Beliau pernah didatangi oleh pendeta-pendeta. Beliau bersilaturahmi. Mereka bersilaturahmi kepada almarhum. Beliau terima dengan baik. Beliau hormati sebagai seorang tamu yang bertanggung kepadanya. Bukan seperti orang-orang lain yang gagal dalam agama. Kalau sudah disuruh Kristen, apakah Kristen, apakah Buddha, apakah apa, terserah. Yang penting Anda yang Kristen. Ini perlu sekali diberikan pengertian kepada masyarakat. Terutama yang muda-muda, anak-anak muda perlu memahami. Kalau anak muda
yang digariskan oleh almarhum Nurul Salihah. Kalau kita sudah paham ini aman, kemana saja Anda, ke rumah tangga dengan siapa saja Anda, pergi kemana saja Anda, akan merasa aman. Saya sudah pilih di daerah-daerah yang dekat Kristen Islam, Buddha Islam, saya datang, saya berkumpul untuk memberikan penjelasan kepada mereka supaya mereka ini mengerti. Sebab Buddha bagaimana sebetulnya permasalahan? Kita pulang dari sini harus persatuan kita perkuat, sosial kita tingkatkan. Karena akhirat bukan memberikan beban pada pemerintah, tidak. Akhirat tidak memberikan beban pada pemerintah, tetapi masyarakat ini yang dibebani oleh akhirat. Karena Anda adalah Muslim, Muslim harus bersedekahnya, beramal jariahnya kepada akhirat. Sekarang kalau kita periksa sama berjalan, kita periksa bukunya, belum ada bantuan dari masyarakat. Masyarakat tahu saja sebut, ini masyarakat banyak. Ada yang nanggul, ada yang belum tahu, ada yang mana. Cuma saya tahu yang tengah mati sekarang. Saya buka, saya tidak malu-malu. Saya di malu. Saya yang merasakan pahit hidupnya kalau saya ini. Kalau sudah waktunya jadian, saya mati di desa. Ini sudah tidak buka. Oh, kenapa sudah buka ini? Ini kan rahasia. Ya, rahasia ya. Saya rasa sekali. Tidak perlu banyak bicara, tetapi mulai hari ini orang orang jadi kali ini kita pulang dari sini renungkan, duduk minum kopi dan merokok atau makan sini sambil betul atau tidak disertakan. Sudah apa yang saya berikan sama Al-Qaqat ini? Umur saya sekarang sudah 60 lebih, sudah 70 tahun lebih. Apa yang saya berikan sama Al-Qaqat? Ada yang kita sudah berikan sama Al-Qaqat? Al-Qaqat tidak minta jutaan, Al-Qaqat minta kekuasaan. 1.000 rupiah saja setiap orang. 1 minggu tidak usah setiap hari. Setiap hari Kamis setor 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Al-Qaqat bisa membangun rumah sakit. Anda kalau sakit masuk di rumah sakit Al-Qaqat tidak bayar. Sudah banyak yang mencari kawin, tapi
kita. Mereka yang berkuasa, bukan saya, bukan saudara berkuasa Al-Khairan. Al-Khairan adalah orang semuanya. Mengatakan tentang bilah penutusan, penutusan banyak, tentu tentang bilah yang banyak, tentang yang banyak. Tidak ada satu sen dapat dari Al-Khairan. Kita bekerja sendiri, kita berdagang sendiri. Kalau yang lain boleh jadi, tapi kami tidak. Ini sengaja saya buka. Memang saya sudah niat dari rumah. Saya akan buka ini. Bila kata-kata. Kalau saya tidak buka, saya bisa sakit kali ini. Sekarang kita jadi sehat. Jadi bantulah saudara. Tidak sebantu di rumah. Bantu kami yang baik saja. Kalau pintu Al-Khairan terbuka, tolong tutup supaya tidak sampai masuk merusak rumah-rumah Al-Khairan. Tapi saya yakin kenyataan ini dan tepuk tangan ini bukan tepuk tangan sembarang tepuk tangan. Jadi jangan Anda mendapat isu-isu informasi orang yang mau menyebutkan kepada saya. Ini yang terjadi. Semangatnya yang memang dari kami datang. Baru kali ini layak jauh kenal saya ini. Gerakan dari Allah. Beliau melihat gambarnya satu wajib ini rumahnya. Satu lihat kebakarannya terbalik semua. Saya masih tahu mau jalan ke belakang. Langsung ini jualnya. Orang sudah meninggal masih menggerakkan orang bisa hidup kembali untuk bersemangat. Dan juga kita berharap sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.